Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal ke suatu lokasi yang dimana lokasi itu katanya di sini kita udah kedatangan Ucok ya teman-teman ya. Ucok datang kemari itu ngasih informasi ke kita kalau grupnya Meriwether itu nyari tim kita ya teman-teman. Jadi mereka itu melakukan razia. Razianya itu katanya ada di pertigaan mengarah ke arah base begal dan base bandara. Jadi antara itu teman-teman, jadi di pertigaan di pinggir pantai. Kita bakal on the way kemungkinan lokasinya kalau dilihat dari sini mungkinan lokasinya ada di sekitar sini teman-teman. Nah sekitar sebelah sini mungkin ini kan kuburan. Nah ini persis ini dia nih di dekat pom bensin teman-teman. Jadi kita kesana bawa tim kita, mungkin kita bawa dengan bawa pasukan mungkin 7 sama bedul, jadi 8. Ini bedul, jadi bedul ini lagi mendapatkan perintah teman-teman. Jadi bedul bakal on the way kesana teman-teman. Jadi kita bawa 8 dan Ucoknya mungkin lagi di sana teman-teman. Dan kalau ngelihat keadaan si Tifa di sini ya, Tifa kemungkinan sudah tewas teman-teman ya. Kita lihat aja dulu teman-teman, si Meli kayaknya puas banget itu dilihatnya tuh. Tinggal kita buang aja teman-teman. Kita buang ke sini mungkin ngalir ke laut nanti. Meli kayaknya puas banget dia. Waduh, Meli. Seksi banget sih Meli lo. Mau diapain juga tetap seksi. Kita lihat teman-teman apakah pastikan dia itu sudah tewas atau belum. Kayak sih tewas teman-teman. Udah enggak ini dia. Udah soalnya dari tadi berjam-jam dia begini aja teman-teman. Kayaknya udah kemungkinan si Tifa ini kalau dilihat si fit tewas ya. Udah enggak ada nafasnya lagi, ini juga posisi juga masih digantung teman-teman. Oke, Mel. Meli kayaknya juga gahar banget sih Meli. Kayaknya dia itu lagi memastikan itu benar-benar tewas atau enggak gitu. Tapi ya nanti kalau misalnya masih ada kehidupan di badannya Tifa, mungkin bakal nama Meli bakal dilelepin lagi teman-teman. Gitu. Meli. Biasanya di base gua itu rame ya. Di sana ada kehidupan sebelah sana dan di atas sana juga kehidupan karena kita sedikit personil kita juga nggak banyak-banyak banget ya, jadinya ya apa adanya aja ya. Ucoknya di mana ya, tadi udah ada Ucok. Kita coba crafting dulu sebelum berangkat teman-teman. Kita persiapkan senjata, peluru, ini itu semuanya. Ikan bisa diambil kan? Oh ikan bisa dipotong kan? Oh bisa diambil dulu ikannya. Oke. Raw animal, raw meat. Oke, mantap. Kita ngambil peluru dulu sedikit. Oh masih megang pisau gak tuh? Bekas ngambil ikan. Kita ambil sebagian senjata ya lah. Ya. Kita persiapkan dulu molotov, smoke dan semua bom-bom tempel semuanya untuk di jalan nanti. Ini juga untuk yang jaga di sini belum ada yang jaga lagi buat jaga senjata sih. Oke. Ini. Oke. Kita berarti pakai truk ya karena jumlah kita 8 orang. Oh, dia no Ucoknya no. Ucoknya juga nanti kalau udah sekiranya udah steril, teman-teman. Ucok bakalan balik lagi ke bandara teman-teman karena ini lagi dicari. Tadi Ucok juga tadi hampir aja kena razia dan kita siap on the way ke sana teman-teman. Oke. Joni juga lagi santai juga dan inilah saatnya bedul yang bergerak teman-teman karena bedul udah lama nggak bergerak. Jadi bedul diperintahkan oleh mereka untuk capcus. Kalau bedul di sini berarti Richard di sana di bis bandara dia. Di sini kosong ya. Oh iya ya, lagi pada di sana semua ya. Lagi di tempat deket Tifa semua ya. Oke, let's go lah. Yuk, kita hari ini mungkin naik truk aja, teman-teman. Personilnya. Mana personilnya mau ikut? Katanya ada mau ikut 7 orang. Di depan kali. Walah no dia no.
Udah pada nungguin. 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5. Lah. Kok cuma 5, yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Katanya 7. Waduh. Oke. Kita berangkat aja teman-teman, gue tarik deh, takutnya dia kejeblos lagi. Oh, yang dua sebelah situ, pasangan lain tadi gue pikir kejeblos. Ya berangkat ya, berangkat, kita berangkat. Pak, ayo, udah ngopinya, udah ngobrolnya, udah, yuk, let's go, kita capcus yuk. Oke. Jadi nanti kalau ada suplai kita ambil suplai, kalau nggak ada suplai ya udah nasib, kapan-kapan kita nyari suplai. Persediaan suplai sudah mulai menipis teman-teman. Oke, okay. Yuk Pak, udah rokoknya matiin dulu. Oke, okay. Bapak juga, yuk Bapak juga. Yuk. Yang dua ikut Pak, yuk ngerokok-rokoknya udah dulu, kita capcus hari ini. Yuk, let's go. Udah jangan berebutan lah. Udah di upgrade kan ini? Kayaknya udah di upgrade, udah kuat ini nih. Mantap. Gak ada tanda-tanda supply teman-teman. Persediaan menipis ini. Ya ya ya, gak kuat nih. Oh kuat. Ayo let's go. Cukup lah, jangan terlalu ini banget di update-nya, takutnya kayak waktu itu kita mental teman-teman kalau update terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi-tinggi banget. Mungkin ini adalah base pertama kita ya. Bukan pertama lagi, memang mod-nya enggak ada, memang punya saya semua gitu loh. Mod-nya kan bikin. Jadi mungkin enggak ada gitu loh. Enggak bakal ada kecuali mod-mod download gitu ya. Mungkin sama. Ini enggak ada. Ini base gua satu-satunya di dunia yang pernah saya buat gitu loh. Enggak ada, kecuali saya upload mungkin banyak yang pakai gitu. Oke, zombie juga sepi. Hari ini enggak ada zombie juga. Supply juga enggak ada tanda-tanda. Kita mungkin dari jalur atas teman-teman, nanti kita pantau dulu, katanya sih ada di pertigaan jalan ya. Ada friendly. Oke, lurus, kita ambil lurus. Ini zombie mumpung nggak ada, kita harus buru-buru gelar tenda nih kayaknya nih. Oke. Kita ini mobil masuk gak? Oh, masuk. Oke, let's go. Ada begal kemari, teman-teman. Oke, Pak, turun, Pak. Jadi gua harus buru-buru gelar tenda, teman-teman, di sini kalau enggak ada tenda, takutnya ada zombie, teman-teman. Ayo cepat. Tapi tenda ntar harus buru-buru diambil. Oke. Tapi sepertinya ada begal menuju kemari, sebentar.
Pak, satu orang patroli di sini. Kita bakalan guard. Oke. Okay. Bapak dua orang guard di sini. Ada begal kemari, oke. Okay. Yang 4 5 ikut saya. Yuk. Oke, okay. Yang 2 patroli di situ dulu, teman-teman. Karena ada di map sih ada begal on the way kemari ya. Satu orang patroli di sini deh, di pertengahan di sini. Oke, okay, Pak. Tuh di map tuh begal udah muter-muter. Begal berhenti di situ kayaknya, teman-teman. Oh, ini dia noh. Oke, kita terawang dulu aja, teman-teman. Oh, ini begal ini begal ini. Begalnya kayak kena, teman-teman nih. Kena ketangkep nih. Itu ban masih muter gak tuh? Kecelakaan dia. Wah, ini mau banyak, teman-teman nih. Oh, begal ketangkep, teman-teman nih. Mungkin ini dia nih. Mereka itu mungkin lagi nyari kita kali ya. Kalau enggak, ini gua nggak tahu lah. Kalau gua terabas langsung tadi lewat bawah. Oke, okay. Pantau-pantau dulu di sini ada satu orang di sini. Di sini ada satu juga. Di sini ada satu, di sini satu. Oke, okay, ada lagi enggak? Oh, di sini ada lagi. Ke pom bensin. Mungkin pom bensin aman. Sebelah sana, buset banyak di sini nih. Jegat nggak ada jalur yang boleh lewat. Jalur ada satu sini dibuka, jalur sini dibuka tapi diperiksa teman-teman. Ini satu orang ketangkep. Oh, ini banyak yang ketangkep tuh. 1, 2, 3, 4. Oke, mereka lagi ngecek. Ini satu jalur yang dibuka sama Meriwether, teman-teman. Tapi kalau untuk ngelewatin jalurnya, mungkin kita ada pemeriksaan di sini nih. Kalau yang mencurigakan, mungkin ditangkap ya. Kita apalin dulu personil-personil hilang di sini. Di sini kosong. Sini kosong. Ada sniper gak? Kayak nggak ada, kosong. Kayak nggak begitu banyak sih. Tapi nggak tahu kalau dikumpulin sih, karena ini banyak yang mencar. Oh, ini ada lagi nih. Ada megang RPG gak ya? Walah, banyak teman-teman tuh kalau diginin tuh. Ini nggak bisa gue snake ini kalau kayak gini caranya nih. Ada jalur begal lagi gak? Ini begal yang satu nyungsep teman-teman nih. Udah nyungsep nih, tuh bannya masih muter aja. Sampai sekarang. Kalau yang di bagian sebelah sana gue bisa snake gak ya? Oke, teman-teman. Pak, yang lain pada kemana? Oh, masih patrol sana. Gue konfirmasi dulu teman-teman buat persiapan. Kemungkinan kalau misalnya dia itu naik ke atas, gue bakal. Yuk, udah Pak, gak usah guard Pak. Yuk, ikut saya aja. Yuk. Kita bakal siapkan ini di daerah sebelah sini. Takutnya mereka itu ada yang naik, teman-teman. Kita siapin ini dulu, oke? Okay. Oke. Okay. Oke, okay. Papa awas, Pak, awas, Pak. Yuk, let's go. Itu buat menghindari ini aja, teman-teman. Kalau misalnya gua ada dia itu gua kepepet, mereka itu naik ke atas, itu bakalan otomatis meledak. Gitu aja. Gua bakalan sniper di bagian sebelah sini dulu karena di sebelah situ dia itu megang Chernobog, jangan sampai mereka itu naik ke Chernobog dan kita disikat. Nyampe gak? Oke. Okay. Oh, ini ada satu orang di sebelah sini nih. Nice, yang lain gak kelihatan kan? Oke, okay, yang lain gak ngeliat. Chernobognya gue kempesin dulu ya. Pes nggak bisa ini dia. Oke. Oh, ada kemari dong. Nih, ada yang lihat. Pak, siap-siap ya, Pak.
nggak begitu banyak teman dia cuma dua orang. Dua orang, waduh, dia naik dari mana nih? Sebentar. Alah, ini kena tembok ke lu. Gua mau ke atas nggak bisa, gua udah ada ranjau gua pasang situ. Nggak tahu dia lo jalur mana nih. Gua mau cek daerah sana teman-teman. Takutnya ada tangga nih. Oh, di sini nggak ada tangga ya, aman. Di sini nggak ada tangga. Ada lift ya? Ada lift. Yuk, let's go pak. Kemana ya tadi ya? Lo. Kan? Oke. Kok cepat mereka naik ya? Untung. Kok bisa tahu sih yang di situ? Oke, Chernoboknya kita kempes-kempesin dulu, teman-teman. Jangan sampai Chernobok itu meluncur ke atas. Oke, mereka nggak tahu. Kayaknya ada yang lagi sendiri, gak lagi ada sendiri. Ada satu orang di sebelah sana. Oh, ada temennya gitu. Nah, di sini gue udah pasti kena tembok ini. Oh shit man. Shit man. Ada yang menyerang lagi. Buset, mereka pada bubar. Tuh. Mereka ke arah sebelah sini, Wow. Wow. Oh, asas, RPG. Papa muter kemari pak, sini pak. Bahaya nih. Mereka lewat jalur. Mereka lewat sini teman-teman nih. Tadi lewat sini dan lewat sini. Satu orang kemari. Terus pak.
Habisin pak, terus pak, terus pak, habisin pak. Banyak yang batuk, banyak yang batuk, yang batuk. Oke, oke. Oke, nggak ada tanda lagi, tapi masih ada orang batuk, teman-teman. Yang batuk sebelah mana ya? Oke. Balik lagi ke sana, teman-teman. Kayaknya yang kemarin itu nggak semuanya, semuanya nggak semuanya. Mereka itu masih ada begal sekalian aja lah. Sering bilang Pak Yu. Oh, di bawah benernya suara Meriwether. Masih ada pakai RPG gak? Ayo pak, let's go pak. Kayaknya bom yang otomatis di sini belum meledak semua ya. Soalnya nggak ada yang sempat bobol kemarin nih. Tuh. Bentar, gue ledakin dulu. Oke. Kalau menurut saya sih mereka ini kena RPG temennya sendiri nih. Soalnya gosong. Dari tim kita itu enggak ada yang pakai RPG, tapi pasukan mereka itu gosong. Sedangkan saya itu tadi dari tadi itu enggak pernah ngelempar molotov gitu loh. Kayaknya dia itu kena RPG deh. Soalnya tadi saya enggak ngelihat, mungkin teman-teman yang nonton bisa ngelihat gitu. Itu kayak kena RPG temennya sendiri sih. Itulah bahayanya RPG. Masih ada yang teriak sebelah sini, kita cari dulu. Tadi ada yang masih ngata-ngatain loh, sebelah sana kali pak. Yuk let's go pak. Tuh masih ada yang bilang esol teman-teman, berarti masih ada ini. Begal nih. Jalan meloloskan diri. Mana dia? Kosong kayaknya.
Ayo Pak. Oke, kita ambil truknya, kita on the way ke sana. Ada apa sih rajianya itu? Ini efek kemarin nih, gara-gara efek kemarin nih. Dia mesti nyari si Tifa, sedangkan Tifanya udah tewas, teman-teman kan? Aduh, ganjel kali. Apa ya GTA pakai topi aja dan mobil apa bisa copot. Masih satu orang lagi. Oke. Ada suplai, nggak ada zombie, sepi banget. Yang ada cuma begal doang dari tadi gue ketemu. Suplai mungkin tadi ada, cuman gue nggak ngerti temen-temen. Soalnya kita kan diperintahkan suruh nyari suplai juga. Pak, Bapak patrol. Oke. Bapak patrol. Oke. Pak, satu orang sebelah sini. Ada begal on the way kemari, Bapak patrol. Oke, Bapak sebelah sini satu lagi. Bapak patrol sebelah sini. Oke, satu lagi sebelah sini dekat pintu. Sini Pak, satu orang sini. Bapak patrol. Oke. Bapak juga patrol di sini. Satu orang ikut, yuk. Biar mereka lagi patrol dulu, teman. Ya, Bapak itu nanda petak tabrakan enggak tuh patrolnya? Kita sisir dulu, teman-teman. Ini mobil siapa ya? Perasaan mobil tadi ini enggak di daerah sini loh. Mental kali ya. Lah ini meledak sama siapa ya? Padahal kita nggak ada megang RPG ya, itulah kalau pasukan mereka megang RPG itu kalau jaraknya berdekatan itu bahaya banget temen. Jadi kita bakalan nyisir daerah sini dulu. Udah gitu juga di depan sana juga udah ada begal on the way kemari. Ya mungkin kalau ada Meriwether itu kan dia kena rajia lagi itu temen, begal itu. Cuman kalau ada kita kill aja temen. Ini bapak itu muter-muter ya apa gitu. Oh, patroli.
Oke, siap. Mana lagi? Dajjalnya di depan. Nungguin, kita tungguin teman-teman. Kita tungguin. Gak ada supply, gak ada apa loh dari tadi. Fix begalnya kayak nggak akan kemari tuh teman. Dia tahu resikonya di sini mungkin kena ini ya. Jadi kita bakal stay dulu untuk beberapa menit, baru kita bakalan pulang teman-teman sampai benar-benar ini steril banget ya. Jadi oke, mereka juga lagi patroli juga teman-teman, muter-muter di sebelah sana juga bapak-bapak juga lagi pada muter-muter. Gak tahu lagi inilah cari-carilah kalau misalnya ada yang aneh-aneh sikat aja lah pak ya. Oke, skip teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share-nya. Tunggu aja sambungannya. See you next time. Bye-bye. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.